عليك يا رسول. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan kita lalai dengan dalam majlis ini, dan jangan tidur, dan jangan kita berbual dengan kawan-kawan, jangan kita sibuk dengan SMS, jangan kita sibuk dengan handphone kita. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kita tumpukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kita. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apabila kita membaca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca selawat sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Dan demikian juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, kerana doa-doa dalam majlis ini sangat diperkenankan. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan kita duduk berlunjur, kaki kita duduk bersila, jangan duduk kaki kita menghadap kiblat, kerana kita dalam masjid dan juga di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada minyak atar, pakai minyak atar supaya kita wangikan diri kita untuk kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan mulakan sekarang dan kemudian diakhirkan dengan beberapa ceramah para asatizah, juga kasidah-kasidah. Di sini ada permintaan untuk kita bacakan Fatihah kepada orang yang sedang sakit, iaitu Nuwaisiyah binti Abdullah dan juga Haja Habibah binti Nur Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya minta semua para asatiza, ustaz-ustaz yang ada kat belakang yang baru datang, harap maju ke depan untuk bersama-sama kami di barisan depan. Para ustaz-ustaz, Ustaz Zuhal, Ustaz Firdaus Yahya, Ustaz Syafi, lagi ustaz-ustaz yang lain yang ada di belakang, harap maju ke depan ya. Kalau sekira ada, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratun Nabi Sinina Muhammadin sallallahu alaihi